Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Salam satu jiwa Arema. Gilang Widya Pramana memutuskan mundur sebagai presiden klub Arema. Banyak yang khawatir mundurnya Gilang membuat pembangunan pemusatan latihan klub berjuluk Singoedan itu akan terbengkalai. Yap, saat menjabat presiden klub, Gilang membuka harapan Arema memiliki pemusatan latihan sendiri. Fasilitas itu mulai dibangun dengan diawali pembangunan masjid bernama Masjid Jannah 99. Masjid seluas 2 hektar itu berada satu komplek dengan tempat pemusatan latihan klub. Gilang mempersiapkan total area 5 hektar untuk pemusatan latihan Arema dan kompleks Sport Center di kawasan perumahan Bulan Terang Utama, Kota Malang. Meski begitu, Gilang menegaskan keputusan dirinya mundur sebagai presiden Arema tak berpengaruh pada rencana pembangunan pemusatan latihan klub. Untuk pembangunan training ground tetap berjalan sesuai dengan plan dan tidak ada perubahan, kata Gilang seperti dikutip dari sportstar.id. Ya, Gilang secara resmi mundur dari jabatannya sebagai presiden Arema FC. Keputusan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dirinya atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Dan bagaimana komentar Anda? Salam satu jiwa, Arema.